Di sini ada Mbak Susi Susanti, terus ada juga dari baseball, ada silat, ada kuras, ada pertina, ada bowling, ada semuanya hampir tadi kurang lebih 20 hampir 30-an cabur ikut hadir di sini menyampaikan komitmennya. Kita nantinya akan sebagai tim Indonesia insya Allah tetap akan apa namanya memperjuangkan Indonesia untuk bisa masuk 10 besar yang ada di Asian Games. Berapa persen tuh persiapannya dari Indonesia sendiri? Sekarang kan hampir 70% cabur yang ada di nanti akan juga masih di luar negeri karena untuk ikut tryout pertengahan bulan Juli sampai akhir Juli semuanya kembali. Kita akan kumpulkan semua cabur yang akan ikut Asian Games untuk bisa ada bonding, kemudian menyampaikan menyatukan dirinya sebagai tim Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, nanti udah nggak ada lagi cabur bulu tangkis sendiri, cabur tinju sendiri, tapi semua cabur ini akan menjadi satu, menjadi tim Indonesia yang memperkuat Indonesia dalam Asian Games ke 18 yang akan datang. Ibu, bahwa Jakarta siap untuk menyambut Asian Games. Demam Asian Games yang selama ini didengung-dengungkan sudah mulai betul-betul terasa, dan sekarang suhu derajatnya sudah 39-40 derajat. Kita inginkan agar ini tetap dikelola dan masyarakat Jakarta siap untuk menyambut tamu. Kedua, mengenai persiapan venue. Persiapan venue kami sampaikan bahwa semua venue yang di bawah Pemprov DKI sudah siap untuk dipakai, dan LRT sendiri sudah akan kita operasikan secara utuh, secara komersial bulan Agustus. Sekarang ini lagi melakukan sertifikasi dan uji coba.